Baik, kemudian dan riwayat daripada Yunus bin Ubaidillah katanya, sesungguhnya aku dapati diriku sanggup menanggung kesusahan berpuasa pada siang hari yang sangat panas di negeri Basrah yang panas, tetapi diriku tidak tahan menanggung sabar untuk meninggalkan sebarang perkataan, sepatah kata yang tidak memberikan faedah kepadanya. Subhanallah, ni kata-kata Yunus bin Ubaidillah. Apa kata Yunus? Yunus bin Ubaidillah berkata, puasa, tak makan, tak minum, puasa. Duduk di mana puasa ni? Di Basrah. Kenapa dengan Basrah? Basrah ni panas. Dahlah puasa, panas pula. Boleh tahan? InsyaAllah, saya tahan. Saya tak buka, saya tak makan, saya tak minum. Puasa panas ni, insyaAllah saya tahan. Tapi apa kata Yunus yang dia tak tahan? Yang dia tak tahan ialah lidah dia bercakap benda yang tidak berfaedah. Yang tu tak tahan. Sungguh hai tuan-tuan. Bukan kata Yunus bin Ubaidillah. Kita pun. Kita nu pergi umrah. Tawaf dulu-dulu ni bersesak. Tahan. Buat haji bersesak, tahan. Nak cium Hajarul Aswad tu, Allah tuan-tuan, punya lama beratur. Nak cium batu Hajarul Aswad tu, dah lah beratur satu, tolak lagi, tolak lagi, rempuh lagi, panjat lagi, semuanya ada. Kita pun pulung sonoi kepala nak masuk juga, dapat cium lah-lah tuan-tuan, tinggal tali pinggang hijau ya. Kain ihram hilang, hak batik atas mu hilang, lapik atas betul-betul keluar, tinggal tali pinggang aja. Pi mana baju abang, tak tahu lah. Tak, la ilaha illallah, tahan lah, tahan. Nu buat haji qiran, buat haji apa nama nu senang. Dia bukan, dia tak buat tamatok. Dia kata tamatok ni, oh dia boleh duk kondem tamatok. Dia kata saya buat haji qiran, saya tak buat tamatok ustaz. Oh hebat. Tapi bila datang nak maki orang, dia tak boleh tahan. Yang bersesak tadi dia boleh tahan, yang lapar panas dia boleh tahan, tapi nak maki tu dia tak boleh tahan. Sedangkan nak maki lagi daripada nak tahan lapar, lagi susah tahan lapar. Tapi tahan maki dia tak boleh. Dia tetap nak maki. Ada budak teriak, ada budak menangis, dia marah budak. Okey, bunyi burung pun tuan-tuan, dia maki burung. Kucing tengok dia makan pun dia maki, bayangkan. Dia duduk atas kerusi, duduk makan kat meja makan, kucing tengok dia. Oi bodoh, tengok apa? Bayangkan tuan-tuan, dengan kucing pun dia maki. Kalau dengan binatang hak tak salah tu pun dia maki, manusia lagu mana? Ini kata Yunus bin Ubaidillah, lidah kita. Maka kalau begitu, wajiblah anda memelihara lidah dengan bersungguh-sungguh serta mencurahkan usaha untuk menjaganya. Dan anda hendaklah mengingati lima asal di dalam masalah memelihara lidah ni. Baik, kata dia Imam Al-Ghazali sebut ada benda, lima benda yang kita kena jaga berkenaan dengan lidah. Lima asal, lima perkara yang kita kena jaga dengan lidah ni. Baik, yang pertama diambil daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Apa benda? Nak jaga lidah ni macam mana? Tadi kita sebut dah, nak menjaga lidah ni, menjaga bersungguh-sungguh. Ni belum kita baca bab hati. Ni baru bab zahir ni lidah. Macam kita sembahyang, Allah Ta'ala jagakan, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sebut tu, hafizu ala salawati wa salatil wusta,
jaga sungguh-sungguh kamu semayang. Tambah-tambah semayang wusta. Ulama' bincang semayang wusta tu ada yang kata semayang asar dan sebagainya. Jaga. Allah Ta'ala gunakan perkataan hafizu. Hafizu ni maknanya jaga. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Orang yang menjaga sembahyang dia. Yuhafizun. Lagi sekali Allah sebut jaga dalam sembahyang dia. Subhanallah, tuan-tuan yang saya hormati. Jaga sembahyang tu apa? Daripada tempat ambil wuduk, daripada rumah, jagalah. Daripada rumah tu jagalah. Nak sembahyang di masjid, masuk dalam masjid, jaga lagi. Sebab saya nak sembahyang ni dalam masjid, tempat sembahyang kena jaga. Bersih kena jaga. Alhamdulillah masjid tuan-tuan ni bersih. Kapet bersih, tiang bersih, kitab bersih, semua bersih, orang pun bersih. Sekali lagi tuan-tuan, disebutkan kepada kita orang-orang yang berjaya ni siapa. Yang pertama, orang yang bila azan dia baru nak ambil wuduk. Ada jenis tu yang ni dapat pahala kan ni. Orang bang dia ambil wuduk. Ada orang tuan-tuan, sebelum orang azan dia ambil wuduk, baru dia datang masjid. Dan ada yang lagi dahsyat, sebelum orang azan dia dah duduk dalam masjid menunggu orang azan. Yang lebih malang, lepas orang azan dia balik. Ah, yang tu malang, dia tunggu saja. Yang ni yang paling bercahaya di hari kiamat. Dia datang awal sampailah orang azan tu. Orang azan dia dah duduk dalam masjid, dia duduk tunggu orang azan. Dia dah ambil wuduk, dia dah pakai cantik, dia duduk dalam masjid, orang pun azan, orang pun qamat, dia sembahyang. Sampailah dia dapat 40 hari. Arba'ina yauman, dia dapat 40 hari dia sembahyang berjemaah tanpa dia tinggalkan satu takbir pun dengan imam. Ini manusia hebat. Dipanggil apa ini? Yuhafizun, orang yang menjaga sembahyang dia. Itu baru menjaga sembahyang. Belum lagi tuan-tuan menjaga di dalam sembahyang. Fi salatihim. Ah, nampak? An salatihim. Dia jaga pula dua benda, satu di luar, satu di dalam. Maka hak di dalam ni lah tuan-tuan. Dia angkat takbir tu, dia dah putus urusan dengan dunia. Allahu Akbar. Putus urusan dia dengan Tuhan. Allah, masa itulah masuk macam-macam Allah. Wan ikan bakar buka dah. Aku rasa buka. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh teringat wan ikan bakar tengah kuliah? Belum lagi. Tengah-tengah baca Fatihah tu tuan-tuan, duk gagal kunci. Ada. Dia sendiri tanya, dia jawab. Lebih nakal lagi tuan-tuan, dia seluk dalam poket baju Melayu dia, dia tekan remote. Ah, kunci dah. Dia boleh tengok pula menyala lampu dia. Betul, kunci. Lagi tak khusyuk pula. Sebab dia tak jaga sembahyang dia. Sepatutnya dia jaga di luar nama dia zahir, dan dia jaga di dalam. Betul-betul tumpu sembahyang dan apa yang dia baca dalam sembahyang.